kurang. Benar kata Bang Hadi, banyak sekali sosok poltergeist di sini. Hei, Anda atau diuntung. Hei, minggat kamu dari sini. Minggat kamu dari sini ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri akan melakukan sesi uji nyali. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Baik pemirsa, dimanapun kalian berada, hari ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya, yakni uji nyali saya seorang diri tepat di ruang yang tadi banyak sekali suara ya, Pak Hadi. Iya. Sana ada suara anjing. Menurut saya tadi itu menunjukkan bahwa di sini tensinya begitu kencang dan dengan alam astral. Oke, pemirsa, silakan Pak Hadi tinggalkan saya seorang diri. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kalian berada, subscribers setia Lorong Misteri, pecinta hiburan horor, kita senantiasa setia menemani teman-teman semua dengan sajian-sajian konten yang fresh, yang enggak monoton, yang kreatif, yang setiap harinya penuh dengan warna, penuh dengan kejutan. Dan hari ini saya melakukan uji nyali. Entah yang berapa ratus kali ini saya uji nyali, pokoknya udah kalau kata bayi gumoh saya uji nyali. Tapi meskipun gumoh uji nyali, mabok uji nyali, tapi tetap pemirsa ya, setiap tempat itu mempunyai eksistensi yang berbeda-beda ya. Saya kasih tahu teman-teman, setiap tempat itu mempunyai energi yang berbeda-beda, eksistensi yang berbeda-beda, dan kesan yang berbeda-beda pula terhadap kita sebagai peserta uji nyali. Allahumma sholli ala Muhammad, hadap kita sebagai peserta uji nyali. Allahumma sholli ala Muhammad, hadap kita sebagai peserta uji nyali. Allahumma sholli ala Muhammad. Suara kayak gerak nih kaleng. Coba ntar perhatikan teman-teman. Gerak nih kaleng. Binatang. Asem. Ketek kali asem. Mohon maaf pemirsa, di depan layar kita tidak menggunakan masker. Dikarenakan pengalaman kemarin saya menggunakan masker ketika beruji nyali, itu suaranya tidak begitu jelas. Jadi kita tidak menggunakan masker pada saat di depan kamera. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sini pemirsa tadi sudah sebutkan ya, untuk kita eksplorasi di video, dua video sebelum saya, sebelum ini, bahwa di sini merupakan kamar. Suara lagi tuh. Siapa hadir? Suara bayi. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Jatuh di atas, ya Allah. Ya Allah, jatuh di atas. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hampir kena saya, Allah. Selamat ini saya, Allah. Coba saya tadi enggak berpindah nunjukin ini ke teman-teman. Saya di sini. Mokat saya, ya Allah. Masih ada umur. Duh, saya jadi mules. Ya Allah.
Inilah kenapa makanya tim Lorong Misteri gak pernah mau untuk mengundang subscribersnya untuk beruji nyali atau eksplorasi bareng-bareng. Aduh, janganlah kayak gini nih, ngeri kalau ada apa-apa, namanya bangunan tua reot, rubuh tiba-tiba kena kepala. Ya Allah, kena kepala mah pecah kepala saya, ya Allah. Ini mah teman-teman pecah ya teman-teman. Gerak benar kata Bang Hadi, banyak sekali sosok poltergeist di sini. Hei, Anda tahu diuntung. Hei, minggat kamu dari sini. Minggat kamu dari sini ya. Kamu yang jatuhin ini kan, hampir kena kepala saya. Ini gaya kamu kan, hah? Subur. Tanamanmu enggak subur. Allahumma shalli ala Muhammad. Dentuman dari atas. Atas plafon. Dentuman demi dentuman. Coba dong. Yang enak gitu ya, nyantai. Saya jadi uji nyali tenang hatinya. Hati yang tenang, tentram, damai. Tolong jagalah. Jaga dengan baik tempat ini. Jangan kalian malu asrah hanya bisanya memporak-porandakan rumah-rumah, hancurkan rumah-rumah. Coba kalian itu faham. Kalau ini mengusik saja ya. Dan ini gerak dengan sendirinya. Ini ekstensi Anda bukan ini, ha? Tolong kabarkan kepada saya kalau memang Anda merupakan makhluk astral di sini. Ngaku dan wujudkan, nampakkan wujud Anda sekarang juga. Cepat. Allah suara lagi kan. Saya pengen duduk di sini. Ngeri saya tahu dibalikin. Saya. Ngeri saya. Ya Allah. Kaget sendiri saya. Saya yang nyender. Malah kaget sendiri. Mirsa, udah sekian lama. Nampaknya ekstensi tadi depan begitu banyak. Alhamdulillah kesini udah mulai mereda. Saya sudah begitu tenang, lebih tenang dibanding sebelumnya. Mungkin saya mau bercerita lagi kepada teman-teman. Mohon maaf kalau Allah. Suara-suara kan, kedengeran gak? Mohon maaf ya pemirsa kalau ada salah-salah kata dari kami yang tidak mengenakan teman-teman semua. Dari sikap-sikap kita, candaan-candaan kita yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Karena tujuan kita adalah menghibur. Membuat konten ini ya benar-benar menghibur, pure menghibur. Ya tentunya yang mengharapkan AdSense juga. Siapa sih yang mau ke tempat hantu mengambil resiko? Allah, masalah Muhammad. Allah, kita ini mengambil resiko seperti ini nih. Ini mengambil resiko namanya. Aduh, ya Allah. Dan juga untuk akses ke beberapa tempat angker itu sekarang sudah dikomersilkan. Banyak yang sudah dikomersilkan pemirsa ya. Nah itu juga memerlukan biaya dan biaya akomodasi dan segala macamnya, ya sewa dan embel-embelnya ya, pokoknya banyak sekali. Dan alhamdulillah teman-teman subscriber Lorong Misteri juga kadang ngasih masukan, ngasih juga rekomendasi tempat, itu berguna sekali buat kami dan pasti akan kami explore kalau memang bisa mumpuni itu kita explore
karena kita juga memang membutuhkan rekomendasi-rekomendasi tempat yang menurut pengakuan itu seram, angker, dan akan kita datangi ke situ. Kita coba ulik ada apa di situ. Kita buat konten di situ berdasarkan kisah-kisah yang ada di situ gitu, dengan versi kita. Oke, Mirsa. Udah beberapa menit ini saya di sini udah 15 tahun. Oh, Bang Hadi belum datang-datang. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah. Suara dari sana. Mirsa. Dengar enggak? Suara dari sana. Seperti piring pecah. Memang di sebelah kiri saya ini dapur, pemirsa. Dan sebelah kanan ini seperti tempat cuci tangan atau cuci piring. Seperti sih tempat cuci tangan. Karena di dalam udah ada tempat cuci piringnya. Dari sini dengar seperti piring pecah. Entah piring goib atau apa, karena mungkin teman-teman yang pernah kampus atau di sekolahnya ada kejadian-kejadian mistis, pernah pasti ngerasain ke toilet gitu kan. Toilet tiba-tiba dengar suara air, atau zaman pesantren, pasti di pondok pesantrennya ada tiba-tiba di kamar mandi ada suara air. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Pasti teman-teman pernah ngerasain masuk ke ruangan atau kamar mandi yang dengar suara air, pada saat dicek nggak ada sama sekali, atau ada orang mandi tiba-tiba nggak ada sama sekali, ketika dicek nggak ada orang mandi, nggak ada yang basah, padahal sebelumnya kita mendengar suara orang lagi mandi gitu, pemirsa. Karena kayak gitu tuh suara-suara gaib itu suka terdengar oleh kita. Yang sering kedengaran itu memang suara-suara gaib serta sekelebat-sekelebat. Kalau untuk muncul sendiri itu yang jelas banget tuh hampir bisa dikatakan jarang ya, pemirsa, saya ditemukan. Suara seperti wanita nih. Neng Nong, sini Neng Nong, kuntilanak. Siap wewe gombel. Kamu kalau macam-macam saya tindihin kamu ya. Assalamualaikum ya ahlal mes. Nah, saya panggil gitu nih karena di sini ada mes ya, seperti mes. Ini tiga ruangan. Dan di sini ada dapur umumnya, pantry. Seperti merasakan ada kejadian aneh di tempat sini. Sampai-sampai ini kok kaca-kaca pada pecah gitu loh. Kita datang sini udah pada pecah, serem banget. Ada apa kejadian tempat sini gitu? Kok tempat sebagus ini ditinggalin, sayang kan ya? Komunitasnya sayang banget di sini. Kok di Indonesia tuh banyak tempat-tempat yang masih layak huni, masih mungkin kalau direnovasi masih bagus, pemirsa ya. Itu tuh udah ditinggalin sama penunggunya atau pemiliknya. Saya sih kadang suka menyayangkan, kenapa gitu loh ya. Sedangkan di sisi lain banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai rumah, nah, tinggalnya di kolong jembatan, itu banyak sekali kita temuin kan. Nah, mungkin kalau diberdayakan ya lebih baik orang-orang yang tinggal di pinggir jalan tuh tinggal di tempat-tempat yang setidaknya layak untuk dipergunakan. Seperti ini kan masih layak sebenarnya ya. Hanya tinggal dikasih lampu, direnovasi beberapa strukturnya mungkin. Oh, suara di sini jalan, Allah. Seperti di sini di jalan. Botol gerak sendiri. Yang merinding, pemirsa tuh. Bulu-bulu saya merinding. Ke arah belakangnya juga nih, tengkuk. Subhanallah. Pokoknya merinding banget, ya Allah, ya Allah.
jaakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in dawala fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Datang sana. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi. Datang sana. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi. ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Aduh. Apa itu burung? Ya Allah, ya Allah, ya Qawi ya Matin, ikhshar al-zalimin, ya Qawi ya Matin. Ya Qawi ya Matin, ikhshar. Aslahallah amura muslimin syarahallah wa syarah al-mu'min. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allah salli ma'am. Astaghfirullah. Sosok perempuan. Ya Allah, perempuan-perempuan muncul tadi di belakang. Ya Allah, beneran itu perempuan tadi jelas banget. Lebat. Langsung umpet lagi dia. Ya Allah, ya Allah. Ini yang kelihatan di mata, apalagi yang enggak kelihatan biasanya nih. Hadir. Suara kodok. Ada suara kodok itu. Wih, serem banget. Kena mata bisa buta. Mahadi, Sajim. Alhamdulillah sudah jemput. Masuknya kita. Saya ngeri banget tadi. Lihat kaca-kaca gitu kan tadi kan. Masuk Oh iya, emang antar kaget ya. Iya saya kaget. Kita tadi kaget sendiri ya. Oke lah pemirsa. Suara. Kita ngobrol. Serius? Udah Bang Heri cukup lah. Bang Heri, saya takut. Suara di atas loh, kayak ada plafon. Udah, kita udah nunggu. Cukup, cukup. Bisa? Bila dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Suara lagi kan, pengen tutup. Udah. Emang di sini, pokoknya esensinya gitulah. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pemirsa bisa nilai dengan sendirinya. Jangan pernah percaya mitos. Tetap saksikan Laura Misteri. Untuk teman-teman yang mau kasih rekomendasi tempat, langsung aja komen atau langsung chat kita lewat DM. Grup DM apapun itu kita akan tanggap. Gerak aja. Ya, langsung aja. Bisa dari langsung bisa di malam hari ini jangan pernah percaya mitos dan terlaksikan lorong misteri. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Blood Studios. Oke.